2. Halo, balik lagi di Sleeper Club bareng gua Amar. Kali ini gua bakal review knalpot Akrapovic GP Slovenia Slip On. Ini modelnya kayak model knalpotnya Yamaha M1 2014. Sama persis, terinspirasi dari sana sih sebenarnya. Ini gue pakai di MT25 facelift tahun 2021. Oke, kita langsung dengerin suara knalpotnya. Kita nyalain. Kita start. Ini suara idle ya. Kita coba geber-geber dikit. Ini kita coba tampilan di dashboardnya. Coba agak tinggi lagi RPM-nya. Oke, cukup ya. Nah, kalau dari klaim Akrapovic sendiri, ini nambah sekitar 0,5 horsepower, torsinya nambah 0,1 Nm. Dan dari segi bobot berkurang sekitar 1,9 kg. Cuman nggak tahu nih, kita nanti mau coba buktiin di tes dyno knalpot slip on ini sama knalpot standar apakah berpengaruh dari segi performan atau emang cuman buat pajangan dan besar suara dikit doang gitu loh. Oke, gitu aja. Kalau misalkan teman-teman ada pendapat yang lain atau udah pernah ngetes dyno standar sama slip on GP ini, komen aja di bawah. Dan oke, bye-bye.